Assalamualaikum dan salam sejahtera netizen-netizen sekalian. Lama dah tak jumpa kan? Saya ambil cuti daripada membuat video sebentar kerana urusan-urusan yang lebih penting. Tetapi sekarang ada satu cerita yang saya rasa kita kena tambah kepada kita punya segmen dalam channel saya, iaitu Sembang Ilmiah. Yes, Sembang Ilmiah kali ini kita tak nak sembang yang mengutuk, kita tak nak sembang yang mengecam. Kita hanya sembang berkenaan dengan idea. Alright, tanpa melengahkan masa, kita bincang apa idea yang kita nak bawa hari ini. Baru ni saya ada tonton satu video Super Bowl halftime yang dibuat persembahan yang dibuat oleh geng-geng rappers terkenal dunia, iaitu Dr. Dre, Snoop, Eminem, Mary J. Blige, 50 Cent dan beberapa rakan artis rap yang lain. Ini dikatakan adalah kali pertama keseluruhan konsert Super Bowl adalah rap sahaja, rap hip hop sahaja. Apa yang saya terfikir, kan, kita di Malaysia dahlah peminat bola sepak kebanyakannya 80% adalah Melayu yang suka tonton konsert. Probably 80% juga Melayu, dan kalau dikombinkan konsert dan juga bola, ya, antara separuh masa pertama dengan separuh masa kedua ada gap di mana lebih kurang 15 ke 20 minit, kasih eja sikit jadi mungkin setengah jam, mungkin ya. Dengan pertambahan masa di situ, letak sedikit konsert yang ya orang-orang Melayu suka tonton, yang suka enjoy bersama-sama, kan? Tengoklah. So, tiket akan naik in terms of sales. Harga tiket, kalau nak naik, biarlah berkadaran dengan nilai konsert. Of course lah, mula-mula as a start, you shouldn't increase that much. Betul tak? Sebab nak entice the people to come back to stadium and watch live concert, at the same time watch the, you know, bola sepak bersama-sama. So tak apalah, try lah dulu, mana tahu it's a good orang rasa macam best lah pergi balik ke stadium. Dia juga memeriahkan lagi stadium, dia juga menambah income kepada stadium. Bukan sahaja income kepada stadium, main bola sepak dapat half sikit, penyanyi yang buat konsert tu pun dapat juga sedikit income. Alah, you goreng lah apa-apa. Bukan tu aja, banyak video-video halftime Super Bowl punya video, semuanya gempak-gempak dia punya persembahan. Kenapa gempak walaupun hanya setengah jam konsert? Bukanlah setengah jam pun, 20 minit je. I think it best kot. Sebab apa? Sebab kita, you know, when you squeeze the persembahan punya time, orang akan buat yang terbaik, the best impact kepada that minimum time, kan? So dalam tempoh 20 minit tu, I believe you, Malaysia memang terror lah buat persembahan-persembahan yang best ni. Walaupun tak pandai nyanyi, kan, macam Iqbal tu ke, macam siapa ke, kan, boleh buat persembahan yang best-best, kan? Cuma nak tak nak je. So apa pendapat anda, apa pendapat anda tentang konsep di dalam antara dua separuh masa bola lah. Tak payahlah sepak takraw pun nak buat juga, tak payahlah badminton pun nak buat juga, macam pelik lah, kan? Tak apa, try bola dulu. Lepas ni kalau nak buat futsal, boleh
kita cuba. Try satu dulu. Why not? So, komen. Jangan tak komen. Lepas tu, kita sembang lagi idea-idea lain. Ciao.